kami sebagai masyarakat Indonesia, kami sangat cinta sama Bapak Presiden kita, Haji Joko Widodo. Jadi, karena kecintaan kami sudah ada mendapatkan hasil pertanian kami berupa buah jeruk, maka kami ingin mengantar oleh-oleh untuk Bapak Joko Widodo. Maju-ajua, gimana? Mana jeruknya? Terima kasih, oleh-olehnya jeruk. Gimana, saya sudah dengar semua kok, saya sudah dengar semua. Enggak usah diceritain, saya sudah dengar. Hari Sabtu sudah saya perintah ke Menteri PU. Kemarin sudah sampai sana, tadi pagi katanya sudah mulai melihat lapangan, sudah ngukur, nanti sebentar lagi dikerjain. Ya. Nah, jadi, di dalam kami mengantarkan oleh-oleh ini, mudah-mudahan dan kami harapkan Bapak Presiden kita memperhatikan kami, masyarakat desa yang 15, yang jumlahnya 6 desa, ditambah 3 dusun. Jadi kami harapkan benar bantuan Bapak itu agar desa kami bisa ada perubahan dari dulunya menjadi agak lebih baik. Oh, jeruknya gede-gede gitu ya? Enggak, ini langsung dimakan atau dibuat anu untuk buat langsung dimakan? Oh, langsung dimakan. Pas. Oh, wow, gede-gede banget itu. Oh, tuh. Nanti saya bagi dengan Pak Menteri PU nanti. Pak Menteri PU separuh, saya separuh, saya separuh, saya bagi lagi dengan Pak Menteri lagi. Bagus, ini gede banget. Hah? Nah, ini jernih, Pak. Bagus, gede banget. Oh, saya pikir jeruk. Oh, kalau jeruk bagus banget dong. Harapan kami ya agar Bapak Presiden khususnya dulu bisa tetap dibimbing Tuhan ke jalan yang benar dan bikin kesehatan. Agar dia tetap mampu untuk memperjuangkan masyarakat Indonesia ini agar bisa lebih berubah jadi baik. Nih, nanti sampaikan ke petani. Leh-leh sudah saya terima. Gantinya. Ya, maunya nanti sampaikan.